Halo teman-teman, sekarang ini aku mau muatan kayu. Ini dan aku pakai teragaku juga, ini tak taruh belakangku, ini pakai kawat ya. Biasanya kan pakai tali, kan biasanya kalau pakai tali misalkan aku berhenti kan ininya kan gedok. Nah, tapi kalau kawat kan nggak bisa ya, soalnya kan gimana ya, keras lah barangnya ya lah. Kayaknya di sana ada kok, tak carinya dulu teman-teman. Biasanya ada kok. Kita seperti biasa ya teman-teman, puternya di sana. Langsung aja. Oh teman-teman, ternyata kayunya di situ. Iya ini. Teman-teman, lah ini lo ternyata ada kayu kan? Udah tak bilangin ini tuh. Di sini tuh biasanya ada kayu kok. Wah, tadi aku di turunan sana gasruk, Kak. Naikin semua aja dulu. Oh, berkarat sampai karat. Dim. Apa? Kamu lagi muatan toh, Juble? Iya, muatan kayu, Kak. Oh, lah kok kamu enggak ngajak-ngajakin aku? Iya, kalau kamu mau ikut ya terserah. Ya aku juga mau ngetes RC-ku. Oke, nggak apa-apa. Iya, aku tak ambil RC-ku sebentar ya, Dim. Oke, muatan ini kan? Iya dong, muatan kayu. Oh iya. Aduh, ini gimana? Ini kan truknya kakak pas hari itu kan. Anu, itu tak buat muatan kan. Itu, copot baknya. Wah, semoga Kak Adit nggak marah. Gimana lagi, udah menuju ke tempatnya. Ayah juga di sana, nanti aku dimarahin berdua gimana? Kan tidak boleh membantah orang tua. Aduh, kacau lah. Assalamualaikum. Yah, RC-ku mana ya? Ini RC-mu. Nah, ini RC-ku. Soalnya tadi Dimas lagi muatan kayu ya. Loh, wah. Lah, kok rusak? Lah. Loh kok gini ya? Hmm? Loh, ini baru aja, baru berapa hari loh ini loh. Enggak, itu tuh ayah, Ki. Ayah lupa ini yang bongkar ayah. Kemarin kan ayah pas malam-malam tuh kan eksperimen. Mau ini kalau dicopot tuh kayak gimana lah. Tapi setelah itu ayah lupa bautnya ditaruh di mana. Tapi ya. Kemarin, kamu lihat video yang kemarin nggak? Dimas ternyata diem-diem tuh di belakang kita, dia mainan RC ini. Lah terus pas muatan, aku lihat videonya itu pas muatan ternyata jatuh di sana. Bautnya? Enggak, ininya ngelempang. Nanti ada videonya kok. Oh. Kamu nonton videonya nanti lihat sendirilah. Iya. Lah itu yang salah tuh bukan Dimas sebenarnya, yang salah ayah karena kemarin buat eksperimen tapi ininya tuh enggak tak kasih ini baut. Terus lupa bautnya? Lah bautnya lupa ya di mana, sebentar tak cariin bentar ya. Loh gimana tuh ya, aku mau mainan loh. Mainan sama siapa? Ya sama Dimas, kan Dimas lagi muatan. Bukannya Dimas tidur. Loh, tadi dia pergi muatan loh. Muatan kayu. Lah tadi tak suruh tidur kok, katanya. Iya ya gitu. Berarti Dimas itu salah tim Lina. Ya enggak tahu, mungkin enggak bisa tidur atau gimana. Bentar, Sek. Kunci okay. Bautnya di mana ya? Sek bentar Kak, ya tak ngiling-ngiling, Kak. Lupa banget. Pas saya bongkar ini di mana? Ya soalnya kemarin kan di sini ini, karena dia habis dibongkar-bongkar itu ayah juga lupa. Entar mungkin bautnya bisa jadi sini. Enggak Kak, gini aja. Gimana ya? Dilem dulu aja gimana? Dilem memang kuat. Ya insya Allah kuat lah nanti. Bentar tak ambilin lem. Iya coba. Lah, dilem ini aja kuat paling. Dilem ini aja ayah lupa. Ya, coba dulu. Beneran lupa ya soalnya. Soalnya lem enggak meyakinkan lo ya. Meyakinkan lah. Masa yang enggak meyakinkan. Nah ini udah kuat kayaknya kan? Udah ya? Udah. Coba di. Udah bisa. Nyalain. Bentar. Oh ini nih. Kamu ngaget ya. Maaf ya. Ya jangan main di sana aja di luar. Okay. Pamit ya. Aku mau mainan sama Dimas. Oke, siap. Makasih ya. Oke. Ayo truk umplungku. Huyah.
Kamu pasti bisa. Wes. Awas, Dim. Nyeng. Kok bisa, Kak? Ya bisa dong. Dim. Ternyata apa? Tuh pas itu tuh apa itu bautnya tuh dihilangin sama ayah. Oh, bukan ayah. Kamu. Ternyata selama ini ayah toh. Iya, kamu kan cuma jatohin pas itu. Iya. Maaf ya, Kak, aku. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan ayah kan juga udah ngomongin, Dim. Ini aku bautnya yang dibully sama ayah. Temen-temen. Katanya merusakin punyanya kakak. Enggak, padahal kan cuman jatuh gini doang. Ini tenagaku udah jatuh beberapa kali, ini masih bisa kok. Iya, padahal bahannya cuman kayak gini. Iya. Iya, jadi itu tuh bukan sepenuhnya salahnya Dimas, teman-teman. Ini tuh kemarin tuh katanya ayah tuh mau eksperimen. Kalau ini tanpa bak tuh gimana? Terus ayah lupa ternyata naruh bautnya di mana. Udah aku bilang kok. Dim, ini aku terahin ya muatannya ya. Iya, ini. Ini aku tinggal nali, Kak. Oke, siap. Aku juga mau ngetes nih, Dim, truk umplungku kalau muatan. Itu bukan umplung, Kak. Itu namanya pickup bagong, Kak. Iya sih, Dim. Pickup wayang. Wayang. Kan bagong kan termasuk wayang, Kak. Iya, betul. Nah, oke, Dim. Udah ready nih, Dim, taliku. Yaudah. Bemermu naikin, Dim. Udah semua? Udah, aman. Oke, langsung aja, Kak. Oke, yuk. Ini teraganya udah jalan juga itu. Weh! Dim. Berat ya, Pol. Kak, kita ini angkat aja. Ini berat banget ini. Bentar. Yaudah, gak apa-apa, Dim. Kita langsung pulang aja. Oke, langsung aja, yuk. Ah, mundur, ah. Lewat sini aja, Kak. Ya, bentar, Jim. Ini kayak lambat gimana gitu jalannya. Oke, bisa kan? Waduh, RC-ku kayak keberatan nih, Jim. Malah ini punya aku malah ulang terus. Bentar. Ininya. Waduh, patah lagi kan? Malah pitel. Waduh, gimana tuh, Dim? Malah pitel. Malah patah ini, teman-teman, yang ininya. Iya. Nah, ini lo teman-teman harusnya kan gini. Mesti setiap muatan berat itu mau ada yang patah, oh, Dim. Wah, marahin ayah apa enggak ini? Ya udah, taruh sini aja dulu enggak apa-apa. Ini, tak taruh. Oh iya, taruh teraga aja. Teraga? Yaudah, balik aja. Langsung aja. Ayo, Dim. Ayo. Waduh, Dim. Dim, bisa nggak? Alah, bemperku putus. Wah, sekarang bempernya. Ini masih ada tengahnya sih, Dim. Nggak ada. Wah, ini tengahnya masih berusaha bertahan. Ya udah, nggak apa-apa, langsung aja bawa pulang. Kamu angkat raganya, aku angkat ini. Ya. Bentar. Oke, yuk. Waduh, ya pantesan, Dim. Banyak yang rusak. Beratnya aja kayak gini, yuk. Iya. Tolong bawain ini remote RC-ku. Wah, teman-teman, ini ternyata beneran enggak kuat nih muat sebanyak ini. Padahal kelihatannya cuma kayu-kayu kecil ya, Dim. Iya, ini. Ini sampai bempernya Dimas ini patah, ini sampai kayak gini, teman-teman. Ini juga. Ini juga patah. Iya, yuk, Dim, kita bongkar aja, yuk. Yaudah. Ya. Ya udah, teman-teman, terima kasih ya yang udah ngikutin kita muatan kayu ini. Oh.
akhirnya kita berhasil bongkar juga ya Dim ya, walau ada beberapa hal dari truknya Dimas yang dikorbankan teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada requestan muatan apalagi buat dicoba di truknya Dimas, iya, komen di bawah. Sama di RC-ku juga, komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.